Selamat pagi, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini di studio telah hadir Pak Darmin SEMBA, pre-rekrutmeni di bidang pasar modal ya. Hari ini kita akan cerita bincang-bincang tentang tips, bagaimana tips modal kecil bisa miliki banyak usaha ya. Pak Darmin, ya. Selamat datang di studio pagi hari ini. Terima kasih Pak Singet, selamat pagi para Tribuners. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, salam sehat ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan tetap bisa produktif ya dengan digitalization. Nah, Pak Darmin, kita akan cerita tentang bagaimana tips modal kecil bisa miliki banyak bisnis ya, Pak Darmin ya. Pak Darmin, kita sering sharing bagaimana bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Nah, bisnis dampaknya luar biasa ya, Pak ya. COVID dari tahun lalu, itu secara tidak langsung pasti ada impact-nya karena pergerakan juga kita dibatasi. Dan kemudian yang kita doakan itu semoga COVID ini bisa landai, ternyata di second wave muncul lagi ya. Dan pemerintah sekarang sedang fokus di vaksinasi dan Jakarta sudah terlihat penurunan yang sangat luar biasa dan semoga itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan bisnis Pak, setelah second wave ini kan ada PPKM yang skalanya lebih besar ya, yang bukan hanya di Pulau Jawa, tapi ada impact-nya ke pulau-pulau di luar Jawa juga, termasuk di Sumatera Utara ini. Dan bisnis, kita tahu bahwa sebelumnya kita harus fokus ya supaya bisnis ini menjadi lebih besar gitu ya. Lebih besar karena bisnis ini perlu perbaikan manajemen, orang yang berkualitas, dan kemudian upgrade sistem manajemen, dan kemudian software, hardware, infrastruktur, dan sebagainya untuk mendukung sebuah bisnis. Nah, tiba-tiba COVID datang, Pak. Tiba-tiba COVID datang. Yang sebelumnya pergerakannya luar biasa, ada beberapa segmen khususnya di industri food and beverage itu dampaknya luar biasa. Padahal investasi sudah banyak di sana ya. Ada yang stand di mall, dan ada buka restoran di mall, dan sebagainya. Sekarang ini dampaknya luar biasa. Jadi, bagaimana kita bincang-bincang bisnis ini, inspirasi bisnis supaya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat? Apakah fokus kalau kena masalah juga menjadi ada apa kekhawatiran ya Pak ya? Artinya modal dan seluruh kita itu nggak bisa bergerak sama sekali. Makanya ada yang dampaknya luar biasa. Bagaimana kita bincang bisnis ini? Sebaiknya strateginya diversifikasi atau ada pandangan dari Pak Darmin tentang bisnis kedepannya? Silakan Pak. Nanti kita akan cerita juga ya. Bisa juga untuk miliki banyak bisnis juga bisa dari investasi dan macam-macam yang bisa memberikan sebuah gambaran lah ya. Sebaiknya secara financial planning, financial management yang baik itu seperti apa sehingga dampaknya juga tidak fatal dan kita lebih tangguh ke depannya. Silakan Pak Darmin. Terima kasih Pak Singet. Para Tribuners, memang krisis ini memberikan kita suatu pembelajaran yang bagus sekali, sesuatu yang sebelum terjadi krisis tidak pernah kita bayangkan, di mana selalu kita melihat pada waktu tahun 2003 terjadi SARS itu tidak, impact-nya tidak demikian besar secara global, dan jangka waktunya juga lebih singkat, 3 bulan, 6 bulan selesai, itu pulih ekonominya. Sekarang kan sudah hampir masukin tahun kedua, belum selesai. Jadi ini memberikan kita suatu pembelajaran bahwa dalam melakukan ekspansi bisnis itu perlu fondasi yang kuat. Jadi kalau kita selalu mengandalkan yang terimpact ini adalah orang-orang yang fondasinya kurang kuat seperti suatu gempa. Tentu gempa itu, bangunan yang runtuh itu adalah bangunan yang memang fondasinya kurang kuat, kalau bisnis dianalogikan dengan suatu bangunan. Jadi yang jauh sebelumnya, orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank, dari pinjaman, dan sebagainya. Kalau dia yang bermasalah itu kan semuanya yang high leverage, artinya pinjaman-pinjamannya besar, yang dia akhirnya tidak sanggup. Penurunan omset, penurunan cash flow, penurunan income selama setahun lebih sehingga dia tidak sanggup bayar bunga, tidak sanggup memenuhi komitmennya sehingga timbul banyak permasalahan. Jadi pertama bahwa
pada waktu kita ekspansi, kita harus mempersiapkan plan B-nya. Jadi sekarang kan makin lama perubahan itu makin cepat, sesuatu yang tidak terpikirkan ini terjadi. Jadi bisnis itu ekspansi itu bagus, tapi ekspansi juga kita harus mempersiapkan cadangan-cadangan. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, apa yang harus dilakukan. Jadi kalau bisnis yang kita lihat, banyak bisnis besar yang menghadapi kendala, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka melakukan meminta restrukturisasi, berbicara dengan kreditur-kreditornya, meminta pengertian, keringanan, perpanjangan waktu, keringanan bunga, reschedule, dan sebagainya. Jadi diharapkan mereka itu bisa melewati krisis ini, bisa tumbuh lebih kuat lagi. Jadi ada yang istilah katakan, apa yang tidak bisa membunuh Anda akan membuat Anda lebih kuat. Sama juga orang yang sudah kena COVID, amit-amit jangan kena, ada yang sudah kena kan dia menjadi timbul imunnya. Menjadi lebih kuat ya. Menjadi lebih kuat ya. Jadi Pak Darmin ada melihat secara garis besar ya, globally, bahwa perusahaan yang secara fondasi finansial tidak kuat akan menyebabkan goyang ya, banyak yang restrukturisasi dan sebagainya. Nah, kembali ke yang tidak kuat, bagaimana membuat menjadi kuat, tentunya harus ada perencanaan ya. Ya. Menurut Pak Darmin, supaya perusahaan bisa tahan goncangan ekonomi badai dan sebagainya, apakah itu karena krisis ekonomi atau krisis kesehatan, dan perusahaan dan beserta unit bisnisnya atau grupnya bisa berjalan lebih jauh ke depan dan bisa melewati ini dan menjadi lebih kuat secara fondasi, apa yang perlu dipersiapkan Pak? Jadi analisis Bapak, semua perusahaan dia harus tahu core business-nya, keunggulan okay. dia itu apa, dan juga modifikasi-modifikasi produk itu apa. Kita lihat banyak kan perusahaan-perusahaan kosmetik akhirnya memodifikasi jalur produksinya menjadi misalnya untuk hand sanitizer, ada yang produksi masker pada waktu maskernya harganya tinggi-tinggi, kelangkaan, kekurangan supply, dan sebagainya. Jadi seberapa cepat dia melakukan adjustment, ya, itu akan makin bagus bagi dia. Jadi okay. orang yang itu pada waktu krisis itu kan tidak normal. Pada waktu tidak normal, perlu keberanian mengambil keputusan yang cepat. Jadi itu akan sangat menentukan. Dari segi agility ya Pak ya, berarti dia manuver untuk supaya selamatkan cash flow-nya, supaya perusahaan itu memiliki financial untuk backup supaya bisa jalan lebih, yeah. lebih lancar ke depannya, setidaknya menghadapi krisis ini ya, yeah. sebelum dia pikirkan ke yang lain. Nah dari rasio-rasio keuangan, biasanya lebih baik seperti apa? Apakah dia lebih tadi Pak Darmi ada cerita kalau ekspansi terlalu jauh itu kan resiko, apalagi ya leverage ya. Ya, kita menggunakan dana pihak ketiga atau perbankan untuk backup perkembangan bisnis. Nah idealnya seperti apa Pak? Misalnya kan ada sebuah penelitian juga, biasanya ekspansi itu kan perlu didukung oleh pihak dana pihak ketiga baru bisa lebih cepat ya. Kan ini paradoks Pak, kalau tanpa dana pihak ketiga mungkin lambat, terlalu banyak pakai dana perbankan atau pinjaman, itu terjadi krisis ini akan menjadi sebuah hambatan ya. Kalau tidak bisa tercover, manuvernya kurang kencang, dia akan menjadi dampak bleeding secara terus-menerus dan bisa perusahaan ini bisa kolaps ya. Idealnya seperti apa Pak? Jadi sekarang kita akan membagi dua kelompok besar, satu yang old economy, satu new economy. Style financing-nya, style business model-nya itu beda sama sekali. Kalau yang old economy, yang produksi, mesin, building, dan sebagainya, itu sekarang orang melihat growth-nya kan tidak bisa eksponensial. Betul. Tahun depan 100%, 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali bisa tumbuh 50 kali lipat, dan sebagainya. Yeah. Itu akan lebih susah mencari modal, investor. Jadi kalau yang old economy, dia perlu lebih konservatif. Jadi growth-nya juga, refresh-nya juga harus dijaga. Tapi kalau new economy, yang menjual harapan, kalau dia sukses dengan ide bisnisnya, dia bisa mempenetrasi lebih banyak customer. Misalnya yang
digital banking, online business dan sebagainya, go to itu kan masih bleeding itu. Startingnya mungkin ada yang 5 tahun, 6 tahun bleeding. Jadi adalah bagaimana dia bisa membuat business proposal yang bagus dan dia bisa menunjukkan tren itu rugi-ruginya itu makin lama makin kecil, mengecil dan sebagainya. Itu ada tren yang bagus dan juga dia bisa mensinergikan bisnisnya dengan baik. Dia bisa meyakinkan investor. Itu nanti investor akan injek modal terus. Itu enggak. Jadi kemampuan dia, akses dia ke investor global itu sangat penting, tergantung skalanya. Jadi yang skala yang besar-besar ini kan venture capital, hedge fund, semua, malahan ada yang dana abadi pemerintah, sovereign wealth fund luar negeri yang invest. Dan itu tidak terbatas. Itu sah-sah aja, leverage-nya besar-besar dan sebagainya. Sebab itu dia menjadikan satu harapan, satu new economy, satu pertumbuhan yang kalau ini bisa bertumbuh, dia bisa exponential, bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, dan sebagainya. Dan itu trennya juga, nilai bisnisnya makin lama kalau pertumbuhannya itu penjualannya naik terus, walaupun dia rugi, ruginya turun, pertumbuhannya naik, itu nilainya makin lama makin tinggi. Orang makin yakin bisa injek-injek modal. Jadi dia akan bisa survive. Kalau dia mempunyai satu rencana bisnis yang bagus dan sebagainya. Jadi ada dua paradoks yang berbeda. Kalau dia yang old economy, dia beli perlu lebih konservatif. Saat pertumbuhan dia nggak mungkin 10 kali lipat lagi. Itu udah jelas. Tapi kalau yang digital, new economy, online business, dan sebagainya, itu pertumbuhannya akan luar biasa. Sepanjang dia bisa menunjukkan penetrasi pasarnya itu bagus, penjualannya naik terus, dan juga ruginya makin lama makin mengecil, trennya penurunan, orang akan makin yakin, akan injak modal terus. Jadi ada dua ya Pak ya? Ya. All economic, all business lah ya, ya menjalankan all business sama new business. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan adalah all business lebih, valuasi itu lebih dinilai daripada aset ya, tanah, gedung, paten dan sebagainya. Ya, lebih. Tapi kalau betul. New economy yang dinilai adalah hope. Hope itu dari mana? Digitalization, accessibility-nya, kemudian jaringannya, itu yang ya, dinilai ya, teknologi pasangnya. Sama aktifanya, ya. Berbeda ya. Jadi, ini kan paradoks sekali, Pak. Iya, betul. Berapa persen yang mendukung new economy, berapa persen yang mendukung kira-kira old economy atau old business lah. Apakah baby boomers sampai kepada gen X yang senior-senior, yang pebisnis sudah senior itu, mulai bisa percaya nggak dengan konsep new economy ini? Karena kita lihat GoTo Bukalapak baru selesai IPO dan GoTo next akan IPO dan market cap-nya luar biasa. Ya. Perusahaan yang dibangun sedemikian hebat dan lama dengan sumber daya manusia yang berkualiti itu butuh puluhan tahun bahkan 30 tahun untuk mendapatkan market cap yang besar berapa ratus triliun. Dan dengan teknologi gabungnya GoTo ini udah mendekati di sana. Pandangan Bapak bagaimana? Jadi ini tingkat adalah kepercayaannya ke depannya. Apakah arahnya sudah? Ya, sob. Perubahan dan kemajuan teknologi itu sesuatu yang pasti perubahan. Jadi dengan digitalisasi, orang semakin majunya teknologi informasi ini, ICT ini, dukungan dari 5G dan sebagainya, sarana itu, orang akan hidup mau lebih nyaman, nggak perlu lagi beli mau dan sebagainya. Tentu dalam digitalisasi ini dia perlu juga all business style, misalnya transportasi, GNA business itu distribusi transportasi, dia kan perlu walaupun di transaksinya digitalisasi, tapi pendistribusian barang kan perlu juga yang yeah, yeah. yang all ini. Yeah. Jadi ini yang fisik ya Pak ya, yang fisik yang terimpact juga ininya. Terimpact, mereka pertumbuhannya luar biasa. Anda lihat ada muncul GNA yang besar sekali, si cepat, antar aja, dan soalnya muncul banyak itu bisnis-bisnis logistics services. Logistics service. Jadi akhirnya ya, untuk men-backup pertumbuhan yang ini, logistics service ini juga akan sangat membantu. Jadi orang belanja, kalau ini bisa satu hari delivery, yang lain tiga hari, orang akan tinggalkan yang tiga hari, walaupun dia digital. Yang satu hari ini akan dicari orang. Efisiensi akan efisiensi, ya. Akan menjadi fokus utama juga ya.
Nah, ini dari pemikiran, ya, cara berbisnis, ya, sahabat Tribuners, kita ada pergeseran, ya, dari riset penelitian Pak Darmin di banyak perusahaan, apalagi perusahaan yang TBK, karena Pak Darmin sangat konsentrasi di bidang pasar modal, analis, dan kemudian mengembangkan evaluasi. Jadi, ada terdapat pergerakan, ya, tren ke arah digitalization, dan kemudian yang new economic ini, hope, teknologi ini akan berkembang sangat cepat sekali. Dibanding dengan yang style yang lama, kita berbisnis, bangun pabrik, mesin, dan sebagainya. Kita ada jual hub, walaupun kedepannya bisa ada kombinasi, ya. Pabrik tetap akan jalan, ketarik, tetapi pabrik itu nggak bisa monopoli lagi. Dia harus efisiensi, karena pabrik juga menjadi multi-source sekarang, kan? Ya. Sebuah marketplace, dia akan menjual dari mana saja. Siapa yang tidak efisien, dia akan tergerus secara bisnis, secara margin, dan sebagainya. Oregon itu... Digital juga memaksa kita untuk perubahan, agility. Kita menangkap peluang-peluang yang ada supaya nanti kita lebih bertahan dan mampu maju ke depannya. Nah, Pak Darmin, dari segi pasar investasi atau pasar modal, ya, tentang arah lah ya, arah ya. Kalau memiliki bisnis kan tidak harus kan kita langsung bangun pabrik atau ciptakan teknologi dan sebagainya. Kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah existing, ya, Pak Darmin, ya. Bagaimana menurut Pak Darmin? Jadi, saran Pak Darmin, ya, untuk pebisnis, ya, kita saya sebagai, ya, pebisnis kan tidak harus kita langsung beli pabrik dan sebagainya, kan modalnya gede sekali. Ya. Jadi ada dua kita lihat. Orang yang sudah terjun di all business, ya, yang sudah ada, dia perlu memikirkan bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk efisiensi bisnisnya, untuk meningkatkan produktivitas. Misalnya, perkebunan, sudah ada banyak perkebunan yang pakai drone untuk mengontrol dia. Pemupukan, online system pupuknya itu supaya tidak terjadi fraud, bagaimana proses pupuk, apakah di ada yang curi pupuknya, dan dia pakai drone, pakai semua digitalisasi online, inventory-nya dikontrol semua, sehingga meningkatkan hasil panennya itu dengan lebih baik. Kalau harusnya dipupuk sekian, ada yang fraud dari tim ini, kan misalnya ada puluhan ribu hektar, bagaimana kontrolnya, kan nggak mungkin manual lagi. Nggak mungkin pakai begitu banyak manusia. Jadi dia harus pakai teknologi ini untuk efisiensi. Mungkin invest awalnya akan besar. Jadi jangka panjang akan lebih bagus. Meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi. Jadi all economy itu yang besar perlu memikirkan demikian. Tapi bagi yang... bisnis yang skala kecil UMKM, misalnya sekarang ada yang bisnisnya di mall, buka kafe, dan kan PPKM ini nggak bisa terbuka dan sebagainya. Jadi mereka terimpact besar sekali. Bagi yang modalnya besar, punya riset, mungkin dia bisa tahan setahun, dua tahun, dia tahan, masih bayar karyawan dan sebagainya. Dengan walaupun omsetnya turun 50%, ada yang 40% dan sebagainya. Jadi di sana akan melihat sama dengan tubuh kita, imunnya kan. Imunnya di sini ya modal dia. Atau ada suntikan modal baru. Jadi orang yang dulunya berbisnis ini, dia harus mulai memikirkan kalau ada untung, jangan terus bisnis yang sama. Buka lagi di mall 10, 20, pakai pinjaman dan sebagainya, itu akan repot. Jadi dia harus mempersiapkan dana emergency fund. Kalau sekarang ini banyak, kalau teorinya perencanaan keuangan kan Anda emergency fund itu 6 bulan sampai 12 bulan. Sekarang kalau Anda nggak punya income, ini sudah 18 bulan, sudah habis emergency fund Anda dan sebagainya. Terlalu panjang, Pak. Iya, terlalu panjang. Jadi ini makanya orang yang napasnya panjang, yang akan survive, dia akan makin kuat. Jadi bisa juga orang misalnya mau belajar suatu bisnis, dia bisa sisihkan sebagian uang, bisa nabung saham di pasar modal, dia tarik, begitu ada 700 lebih perusahaan, begitu banyak sektor, baik yang old economy maupun old business maupun new business, digitalisasi. Dia bisa mulai invest dengan uang kecil, dengan 100 ribu dia sudah bisa buka rekening saham, dia bisa rutin, sisihkan sebagian idle fund-nya masuk di sana untuk melihatkan. Atau tidak mau langsung, dia bisa juga melalui reksadana yang dikelola secara profesional, itu 100 ribu mulai juga sudah bisa. Kalau dia mau yang lebih rutin supaya bisa dibantu oleh bank melakukan auto debit system yang menginvestasikan secara disiplinkan diri dia,
per bulan kalau dia punya cadangan 250 ribu, dia sudah bisa invest per bulannya. Jadi mulai dari invest itu dia bisa melihat mana bisnis yang bertumbuh, dia pelajari bisnis orang dulu. Itu kan yang go public ya minimum usaha menengah dan besar. Dari sana dia akan melihat mana yang sesuai dengan passion dia, mana yang sesuai dengan keahlian dia, dia bisa mulai dari yang kecil-kecil. Untuk melihat model bisnis ini, dia terapkan, dia ikutin RUPS-nya, dia baca public expose-nya, dia baca prospektusnya, semua bisnis itu ada, go public itu ada prospektusnya, informasi itu lengkap sekali. Jadi orang yang rajin, tekun, dia akan bisa mempelajari model bisnis itu. Walaupun mungkin tidak detail ya, tapi pelan-pelan dia pelajari, dia renungkan, dia analisa sendiri, dia akan dapat satu jalur, satu model yang bisa dia kembangkan. Oke, jadi Pak Darmin, artinya bisnis ini kita bisa proses ya. Sebelum kita memulai untuk membangun sebuah bisnis, kita bisa belajar dari bisnis itu sendiri. Itu belajar dari yang pertama, dari pasar saham ya. Kita investasi di saham dan kemudian kita baca prospektus, kita baca laporan keuangannya, laporan corporate action-nya, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi dan kemudian secara makro dan mikro perusahaan itu sendiri. Jadi sahabat Tribuners, untuk membangun memiliki banyak bisnis, salah satu adalah kita investasi di saham ya. Kita bisa beli perusahaan dan kemudian dari pembelian perusahaan ini kita bisa belajar banyak untuk sebagai modal awal ya, jikalau di kemudian hari sahabat Tribuners ada yang keinginan membangun bisnis sendiri atau bila perlu di IPO-kan lagi. Nah, kedua tadi Pak Darmin ada cerita juga, kalau kita tidak bisa memilih mana yang sektor mana yang kita yakini, mungkin masih butuh belajar ya, percayakan kepada perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang bisa dipercaya, rekan-rekan teman-teman yang dekat yang mendapatkan rekomendasi bisa investasi di reksadana, biarlah dikelola oleh manajer investasi. Dan secara garis besar Pak, reksadana itu setiap tahun terjadi peningkatan ya Pak? Kecuali krisis ya, krisis ya, dia akan koreksi dan jadi, kemudian dia akan rebound kembali ya? Ya, kalau kita lihat kalau jangka panjang, semuanya kan butuh waktu, kita tanam sawit juga mungkin 4-5 tahun baru buah pasir menghasilkan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dengan uang kecil, kita bisa per bulan kalau 250 ribu kita invest di reksadana saham. Ini ya, kita bisa tunjukkan past performannya, history yang lalu. Jadi ini kalau, ada apa ini ya? Sini, mungkin ada tabel yang bisa ditunjukkan ya. Silakan, Pak. Kalau kita simulasi real hasilnya, itu Panin Dana Teladan, kalau reksadana saham yang dikelola manajer investasi Panin Asset Management, kalau per bulan 250.000, dia setahun kan 12 bulan dia cicil ya. Jadi 250.000 setahun kan 3 juta. Jadi biaya dia investasi dikelola secara profesional, kita fund manager hanya charge 2%. Jadi dari 3 juta itu setahun dia cuma kena biaya 58.000-an aja. Jadi dia akan tumbuh dalam setahun itu sampai dengan Agustus tahun lalu sampai sekarang itu menjadi 3 juta 100-an. Sebab kan uangnya kecil. Hitungnya ya hasilnya juga kecil. Tapi kalau dia sudah 3 tahun 9 juta itu 9 juta 200-an. Tapi kalau dia sudah sejak peluncuran itu sekitar sampai sekarang itu 19 juta modal cicilan dia itu bisa 20 jutaan. Jadi dengan investor 50.000 dia sudah memiliki modal kecil lebih banyak perusahaan, itu ada puluhan perusahaan yang diinvest dari dana kumulatif yang dikelola oleh manajer investasi. Dia tergabung dengan seluruh dana yang diinvest tersebut, itu ada 10 besar bisnis yang dimiliki di sana, ada Aneka Tambang, BUMN Pertambangan, ada BCA, sahamnya BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Tambang Merdeka Cooper, ada juga saham telekomunikasi, BUMN, United Tractor, dan Bumi Resources. Itu kan biasanya ada 50-60 perusahaan yang diinvest oleh fund manager ini.
Jadi dengan 250.000 dia sudah ikut memiliki 250.000 porsinya dari ratusan miliar. Dia porsinya sama secara proporsional sesuai dengan modal dia investasikan 60, 50, 60%. Dan tiap bulan dia dapat laporannya, setiap hari dia secara dari handphone maupun apa dia bisa cek perkembangannya. Jadi administrasinya sangat tertib. Kalau generasi muda, anak zaman pemuda milioner, kalau kita punya satu produk panindana maksima, itu diluncurkan April 1957. Kalau dia invest, sejak diluncurkan sampai sekarang 250.000 per bulan, setahun 3 juta, itu sekitar sudah berjalan 20 tahun lebih. Jadi total modal cicilan dia tidak sekaligus ya, tetap 250.000, 73 juta. Sekarang uang dia sudah bertumbuh jadi 814 juta lebih. Keuntungannya sudah 700-an juta keuntungannya. Jadi kalau 800-an jutaan dia sudah bisa beli rumah sederhana, sisihkan sebagian, beli rumah yang 400 jutaan dia bisa start bisnis lagi. Jadi kalau dia usianya sekarang 20, mungkin pada waktu 40-an tahun dia mau pensiun dan sebagainya, dia sudah punya modal untuk bisa berbisnis maupun yang lain-lain. Jadi dalam proses 20 tahun ini, dia tentu belajar dari bisnis model mana yang bagus, mana yang sesuai, dan sebagainya. Jadi Pak Darmin, ada solusi ya. Jadi ada tadi dijelaskan Pak Darmin, ada panin dana maksima, ya reksadana. Ya sahabat Tribuners bisa bisa apa ya, mengevaluasi ya, mengikut perkembangan bersama panin dana maksima ya. Jikalau itu adalah ada keinginan ya untuk membangun masa depan financial management yang lebih baik ke depannya lagi. Jadi sahabat Tribuners ya, memiliki banyak usaha itu tidak perlu harus membangun dari awal ya, tapi kita bisa memilih perusahaan-perusahaan yang cocok yang mau kita investasikan atau melalui panin asset management, panin dana maksima, nanti ada akan dikelola oleh fund manager dan kontribusi keuntungannya juga secara jangka panjang juga akan memberikan dampak yang bagus sekali ya, ya. Sekaligus bisa investasi berkembang bersama banyak perusahaan dan bisa dijadikan sebagai modal untuk sahabat Tribuners ke depannya. Cukup uang Rp250.000 per bulan ya, pada ya. Jadi ini adalah sebuah solusi bagaimana kita bisa financial management ya. Saya kira 250 kalau kita bisa sisihkan dan kita bisa memiliki uang yang lumayan untuk di masa pensiun kita atau 40 tahun kalau kita, kalau saat ini sahabat Tribuners 20 tahun, akan sesuatu yang sangat valuable ya Pak Darmin ya, karena membangun masa depan itu bukan 1-2 tahun tapi bagaimana kita planning untuk jangka panjang ke depannya ya. Dan bisnis Pak, secara investasi kita bisa memilih banyak perusahaan. Kalau misalnya sudah menguntungkan dan sebagainya, apakah alokasi dana untuk dia bangun bisnis sendiri bagaimana saran Bapak? Apakah investasi terus ya, atau perlu diversifikasi? Ya. Sebenarnya bisnis itu adalah kendaraan bagi dia untuk menikmati hidup. Bisnis itu kan tujuannya kan untuk ujung-ujungnya yang keuntungan, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Setiap orang tentu punya life cycle dia. Jadi tergantung pilihan hidup dia. Kalau dia mau terus berkembangkan bisnisnya dan dia mampu menciptakan tim profesional sehingga sistem yang menjalankan dia, dia bisa hobinya misalnya mau traveling, hobinya ada yang lain dan sebagainya, hobinya ada membantu orang, dia bisa bangun yayasan sosial, membantu kegiatan sosial, membantu. Jadi ini bisnis bisa diserahkan profesional, jadi dia ambil hasilnya itu untuk kembangkan. Itu hidup itu tergantung proses perjalanan hidup, pilihan-pilihan hidup dia. Yeah. Dia mau yang mana? Kalau dia orang yang sosial, dia bisa harus pikirkan itu, bangun yayasan dan sebagainya. Diserahkan ke profesional, kalaupun generasi penerusnya, anak dia tidak berminat ke bisnis, bisnisnya tetap berlangsung sebab dikelola secara profesional. Salah satu caranya melalui go public. Yeah, yeah. Jadi banyak publik yang mengontrolnya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang yang berbisnis itu Anda bisa pilih, Anda mau masuk di old business atau new business. Kalau new business itu
Ya, walaupun itu menjanjikan, tapi riset juga membuktikan yang sukses itu hanya single digit, 98% itu bank yang tahun pertama, kedua, ketiga gagal sebab tidak dapat mencarikan investor yang injek modal terus. Jadi Anda harus tahu kekuatan tim, kekuatan Anda sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana kalau Anda pun berbisnis, misalnya Anda tahu saya jangkauan saya tidak mau kembang demikian besar lagi, Anda bisa mulai investkan di bisnis orang yang lain sudah yang ada, sudah ya? Ada yang go public itu cara dengan modal yang kecil dan sebagainya. Sebab kita invest di bisnis yang sudah go public yang besar, kita bisa cari di mana yang leader-leadernya, yang sudah track record-nya teruji semua datanya. Jadi kita bisa masuk ke bisnis yang bagus, dan satu, semuanya kan orang terimpact oleh lingkungan pergaulannya. Kalau Anda masuk invest di sini, di sana banyak komunitas-komunitas yang seide, yang menguatkan kita, yang bisa sharing, bisa mengembangkan, dan biasanya seperti kita di Peniskritas, setiap minggu kita ada edukasi, dan gratis. Melalui Zoom, melalui online, itu akan menambah kekayaan wawasan kita. Jadi, bukan hanya tumbuh dompet kita, uang kita, tapi ke wawasan kita, cara berpikir kita juga bertumbuh. Kita bisa mengikuti. Jadi hidup ini kan perlu balancing. Uang itu penting, tapi pertumbuhan visi, wawasan, lingkungan yang mendukung itu sangat penting sekali. Jadi kita menciptakan, kita kalau invest di perusahaan yang besar itu, atau kita masih muda, kita mau belajar bisnis, kita perlu role model kan? Role model, dan jika perlu juga lingkungan yang mendukung. Jadi semuanya bisa sinergikan. Jadi dalam jangka panjang, kalau kemampuan belajar kita bagus, kita praktekkan, itu akan bisa bertumbuh lebih cepat, lebih bagus lagi. Menarik, Pak. Jadi sahabat Tribunas ya, membangun bisnis, saya kira harapan banyak orang. Tetapi bisa ada dua cara. Kita akuisisi atau beli bisnis yang sudah ada melalui perusahaan-perusahaan yang sudah TBK. Kita pilih, cari ya. Saran Pak Damin, bisa cari perusahaan-perusahaan yang track record-nya bagus, yang dijalankan oleh profesional, yang menjalankan secara produktif inovasi sehingga perusahaan itu juga berkembang. Kita bisa mengikuti perusahaan itu menjadi berkembang. Dan kedua, kita juga bisa belajar cara-caranya ya. Dan kemudian untuk membeli perusahaan itu tentunya ada komunitas ya, ekosistem seperti Panin Sekuritas. Di dalam Panin Sekuritas ada memberikan informasi ya. Memberikan informasi, dan kemudian di antara teman-teman yang satu grup itu kita bisa sharing banyak informasi. Jadi sahabat Tribunas, investasi bukan harus memiliki perusahaan, bukan harus dengan modal yang gede banget ya. Sekarang sudah berubah, artinya kita bisa investasi mulai dari kecil, yang mulai dari kecil bisa juga reksadana, kalau sudah mahir bisa juga pasar saham dan input. Jadi berkecimpunglah di dunia yang lebih produktif, kita bisa mendapatkan informasi bukan hanya perkembangan secara finansial, tetapi pengetahuan ya, yang saling support dan sebagainya. Sehingga pada suatu saat pemikiran bertambah dan profit juga, investasi juga semakin berkembang, ada kesempatan mau bangun jaringan bisnis baru, silakan. Tapi di sini cukup menarik, artinya kita bisa melakukan bisnis, investasi, tidak tinggalkan hobi ya Pak ya. Ya. Bagaimana manajemen waktu? Sebenarnya ya kita bisa akhirnya manajemen waktu, efisiensi. Yang penting caranya tepat ya Pak ya. Caranya tepat, secara kelola finansial caranya tepat, investasi yang tepat, hidup mungkin akan lebih apa ya, bahagia ya. Semua menjadi lancar ke depannya. Seperti Pak Darmin ini, saya sering ini kadang ke Amerika, kadang ke Singapura, dengar seminar dan sebagainya, tapi masih bisa mengelola manajemen perusahaan. Ini bagaimana Pak? Ini mungkin bisa sharing kepada sahabat Tribunnya semuanya. Jadi perjalanan sedikit tentang Pak Darmin bisa enjoy life begitu hobi, dan kemudian bisa manajemen, membantu banyak perusahaan go public, dan kemudian juga memberikan saran investasi kepada banyak investor. Jadi kebetulan saya adalah seorang pembelajar, yeah. Saya senang belajar dengan pasiennya juga, saya banyak belajar. Saya juga belajar. Jadi, sama Bapak. Dengan siapa aja saya belajar, dan saya orangnya senang analisa. Saya senang mengamatin, saya lihat, saya renungkan, saya analisa.
Setelah itu saya follow up analisa saya. Misalnya saya ke satu perusahaan yang go public, saya tertarik sektornya, saya baca riset dia dan sebagainya, saya ikutin perkembangannya. Pada waktu krisis, saya lihat apa yang terjadi dengan perusahaan ini. Apa yang dilakukan? Itulah satu real case study yang memperkaya wawasan kita. Dan yang kedua adalah, kalau Anda mau jalan sendiri, itu kan bisa sesuka-suka kita. Tapi kalau kita bangun satu tim, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi mungkin pada waktu membangun tim ini, akan memperlambat proses kita dibandingkan awal-awal pembangunan tim. Itu perlu rombak timnya, orang keluar masuk, dan sebagainya. Di sana adalah kalau kita mau sukses, kita harus bantu orang lain sukses dulu. Jadi yang di tim ini kita bangun, kita train orang, mungkin ada yang tidak cocok akan bongkar pasang dan sebagainya. Ada yang mungkin menjadi kolega kita, dia ke perusahaan lain, nggak apa-apa. Ini kan makin luas. Jadi kita harus berbesar hati, masing-masing orang punya pilihan yang masing-masing. Kalau yang kita train, dia tidak loyal, dia pindah, itu pilihan dia. Mungkin bukan rezeki kita sama dia, bukan rezeki dia juga. Ya, kita tetap hubungan baik. Jadi dalam bangun tim ini, sehingga kita train, tim kita itu makin kita berani invest, kita undang pakar yang lain, bayar, train mereka, dan sebagainya. Ini tim ini makin makin maju, makin alih, kita makin ringan kerjanya. Jadi ada bagaimana, jangan kita egois, simpan ilmu kita. Ilmu itu kalau dibagi, itu makin bertumbuh, makin besar. Makin bertumbuh, makin bagus, jadi tim kita makin kuat. Jangan takut orang lebih pintar dari kita. Kalau dia lebih pintar, kita makin makin enak kerjanya. Jadi kalau tim kita itu bagus, kualitas, kita makin enak, kita bisa bertumbuh dengan baik. Setelah itu kita akan menjaga bagaimana tim ini setelah kita kembangkan kualitasnya, rewardnya juga harus seimbang bagi mereka. Jadi bisa kompetitif dengan market dan sebagainya. Jadi dengan demikian, kita harus pada waktu kita kembangkan sesuatu, kita harus pikirkan tim kita. Setelah tim ini dibangun, kita punya delegasi yang bagus dan sebagainya, cari orang yang bisa kerja sama, cari orang yang bisa dipercaya dan sebagainya, dikembangkan talentanya. Semua orang itu pintar, nggak ada yang bodoh. Semua orang itu mampu, tinggal bagaimana passionnya di mana kita melihat. Jadi kita kombinasikan, jadi saya seperti satu orkestra. Jadi mereka mainkan semua. Jadi pada waktu mereka sudah mantap, kita akan lebih banyak waktu untuk menikmati hidup kita. Jadi itulah. Dan itu juga tidak bisa setahun dua tahun, itu perlu suatu proses. Jangka panjang juga ya, Pak. Ya. Dan itulah ya, sahabat Tribuners, semua perlu proses ya. Masuklah di ekosistem atau komunitas yang saling mendukung, saling sharing ya, saling menguatkan sehingga kita lebih produktif, lebih preparation yang lebih baik, lebih antisipasi terhadap masa depan kita, apakah kita mau bisnis profesional, setidaknya kita menjalankan hidup ini dengan lebih tepat sehingga kita bisa lebih produktif dan lebih mandiri ya. Karena menurut riset dari Gallup itu Pak, dari Gallup di internasional, 94% itu rata-rata kita bergantung kepada anak dan pemerintah di beberapa negara ya. Dan kemudian ada 5% yang dia mandiri secara kehidupan dia, artinya dia tidak terlalu gantung kepada anak-anaknya untuk bisa di hari tuanya. 1% yang dia luar biasa memiliki aset dan investasi dan sebagainya. Dan ini perlu sebuah pemikiran, ekosistem yang saling mendukung, ada kualitas pemikiran yang bagus, dan termasuk konsistensi ya. Bapak pernah cerita satu sebuah story ya, ada yang dari pegawai negeri, sampai akhir tuanya pensiun, dia dapat mandiri dan malah uangnya bertambah. Dan ada satu lagi konglomerat ya Pak ya, yang financial management-nya tidak bagus, sehingga dia menjadi, hidupnya menjadi kacau, seperti itu. Itu, Bapak bisa sharing sedikit mengenai hal ini. Begitu pentingnya financial literasi sehingga kita bisa, kedepannya kita bisa lebih prepare yang lebih baik, apakah untuk pribadi, profesional, maupun bisnis. Financial itu tidak tergantung kepada, pada suatu ketiga, tidak tergantung kepada seberapa besarnya income kita.
Kalau kita tidak manajemen dengan baik, kita akan menjadi masalah juga. Bagaimana menurut Pak Darwin? Iya, kita lihat kalau orang punya bisnis yang banyak, tapi hutangnya juga banyak, pada waktu terjadi krisis ini, dia akan mengalami banyak permasalahan. Kalau dia tidak mampu menegosiasikan hutangnya, itu bisa dia dipailitkan oleh kreditur dia. Itu yang akan hasil jeripaya dia akan hilang dalam setahun, dua tahun, dan sebagainya. Jadi yang kalau kita sebagai karyawan, masing-masing orang kan talentanya beda-beda. Tidak semua orang cocok jadi wira swasta dan sebagainya. Wira swasta itu adalah bagaimana dia memanage sumber daya manusia, sumber daya produksi, pemasaran, keuangan kan dia harus kuasai. Kalau tidak kuasai harus hire orang, kan cost-nya besar dan sebagainya. Kalau kita sebagai profesional, kita perlu mempersiapkan masa kerja kita itu terbatas. Peraturan pensiun kan 55 tahun. Kalau ada perusahaan extend ya sampai 60 dan sebagainya. Lebih dari itu ya paling-paling dia jadi advisor atau konsultan, komisaris dan sebagainya. Itu pun kalau dia expertnya bagus sekali, dipercaya. Jadi sepanjang kita berprofesi, kita harus jaga kesehatan, itu modal kita yang paling bagus. Kalau tidak ada kesehatan, tidak artinya sama sekali. Sekarang orang makin sadar pentingnya kesehatan itu. Yang kedua adalah mulai mempersiapkan masa depan kita. Kita tahu kemampuan kita, income-nya berapa. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kita ekspansi apa pengeluaran, gaya hidup yang luar biasa, sehingga tidak ada gaya hidup dari hutang, itu akan tidak bagus. Ya kan susah. Itu adalah 90% orang yang tergantung pemerintah dan anak untuk masa tua dia. Jadi kita tidak mau memberatkan pemerintah dan juga tidak menjadi beban bagi anak kita. Kita harus persiapkan. Jadi pada waktu dia kerja muda, minimum 20% dari penghasilan dia, dia harus cicilkan untuk invest, untuk masa tua dia. Kalau dia kerjanya usia 20-55 tahun, 35 tahun, tadi kan 250 ribu, 20-an tahun sudah hampir 800-an juta dia pengen. Kalau dia gajinya tiap tahun naik, dia naikkan tiap tahun, investasi dia bisa miliaran. Kalau udah untuk bisa nikmati masa tua dia. Jadi itu semuanya adalah perlu suatu proses. Perjalanan hidup ini direncanakan dengan baik. Supaya lebih, apa ya, Pak Darwin ya, lebih stabil dan lebih menikmati hidup di masa tua ya. Ya. Jangan di masa muda bekerja keras, di akhir tua juga sengsara ya. Ya kita preparing dengan baik lah supaya dapat lebih bahagia ya, kesehatan juga sangat penting. Nah, pasti ada pertanyaan dari sahabat Tribuners ini, bagaimana bisa 20% simpan sekarang mungkin pendapatan mungkin ya tidak mencukupi dan sebagainya. Ini pertanyaan yang paling sering dijumpai, Pak Darwin. Jadi tetap memang kita harus tingkatkan skill and knowledge kita. Masuklah di ekosistem komunitas yang mendukung. Cara mendapatkan uang bukan harusnya perlu modal besar baru kita bisa dapat uang, perlu beli sesuatu yang apa mahal-mahal baru bisa dapat ilmu, tapi kita berteman atau masuk mendapatkan informasi di komunitas yang tepat sehingga terbantu informasi dan akan memberikan pengalaman bagi kita semuanya dan kita dapat bertindak melakukan sesuatu akan lebih baik, akhirnya income akan naik secara pelan-pelan seperti itu. Ya memang tidak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan supaya kita bisa saving adalah harus ada skill and knowledge yang selalu di-upgrade ya. Kerja pada saat muda ya kerja lebih rajin ya Pak ya. Belajar lebih rajin sehingga kita memahami, mengetahui dan jaga kesehatan sehingga pelan-pelan akan semakin profesional, semakin berpengalaman, kita bisa mencari beberapa stream pendapatan dari berbagai sisi, bisa dari online ya. Tadi Pak Damin sudah cerita mengenai sisi dari new business, new economy, kita digitalization menjadi aset, kita mengerti digital, bisa jualan secara online, masuk di ekosistem tertentu, dan itu akan meningkatkan skill on streaming of income daripada kita semuanya, dan akhirnya kita bisa sisihkan untuk investasi. Memang belum masuk di sisi financial management, stream of income ini adalah menjadi kendala bagi semua orang. Kita harus bekerja keras,
dan upgrade terus supaya kita memiliki peluang yang banyak seperti itu. Nah, Pak Darmin, tidak terasa ya pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribunas. Hampir satu jam. Dari Pak Darmin, kesimpulannya, saran dan tips bagi sahabat Tribunas supaya kita bisa literasi secara finansial lebih baik. Karena finansial literasi, investasi dan sebagainya itu masih terbatas ya. Masih sesuatu yang jarang dibicarakan kecuali kita bisa dapatkan di seminar-seminar yang diselenggarakan Pak Darmin bersama Panin Sekuritas. Jadi tips lah untuk sahabat Tribunas supaya kita hidup lebih bahagia, lebih sehat ke depannya, bisa kebebasan finansial dalam porsi yang seimbang, yang idealnya seperti apa. Silakan Pak Darmin. Jadi ini tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sengen, bahwa ada yang untuk kebutuhan hidupannya karyawan nggak cukup. Ya. Jadi satu hal bahwa karyawan itu dia harus bersikap profesional. Setiap tahun kan ada evaluasi. Jangan begitu Anda bekerja 3 bulan, Anda lihat di perusahaan Anda, bidang saya ini yang sudah bekerja 10 tahun, 5 tahun, itu gajinya terbesar berapa? Anda kan bisa taksir. Kalau Anda ikut di trennya kan di sana kan. Anda di bidang perusahaan Anda, mana yang paling besar income-nya? Dia butuh berapa tahun capai? Itu role model yang kita lihat kan. Jadi apa skill-nya? Kita punya skill di sana, talenta pertama. Kita evaluasi diri. Kedua, kita ketemu bos kita. Sebab yang menentukan resource semua kan bos kita. Naik kan. Kita bos kita itu adalah manage your boss kan. Yang dalam arti yang positif. Bos itu adalah customer yang perlu kita puaskan. Semakin puaskan, semakin dia reward peluang, kita. Ya. Kita tanya ke bos. Pak, apa harapan Bapak terhadap kinerja saya? Sekarang posisi saya, Bapak nilai bagaimana? Apa ekspektasinya? Untuk mencapai harapan itu, saya perlu training apa? Bapak tolong bantu saya. Itu dia akan terkejut. Tidak pernah ada karyawannya demikian proaktif mengajar dia kan. Pak, saya akan loyal ke perusahaan. Saya mau berjuang untuk kemajuan perusahaan. Saya mau upgrade diri saya. Bapak tolong. Jadi Bapak tolong nilai kemampuan saya sekarang bagaimana. Saya masih bisa maju, saya mau maju. Bapak bantu saya kasih kesempatan. Training-training, saya bersedia ikut. Yes. Jadi dengan cara demikian, ada training akan diutus terus kan. Jadi Anda akan dipersiap, yang lain-lain tidak pernah minta. Yang lain kan pasif kan. Jadi kita akan proaktif. Jadi itu adalah selalu cara yang paling cepat. Proaktif lah Pak ya. Proaktif untuk mendapatkan perhatian bos, tapi ngomongnya harus sopan, cari waktu yang tepat, kondisi yang tepat, timing yang tepat lah. Itu momentum timing itu sama menentukan. Yeah. Itu bagi karyawan. Jadi itu dengan cara itu, Anda akan menjadi perhatian, Anda akan menjadi diprioritaskan. Jadi di bank kan asal prioritaskan, uangnya besar. Ini Anda kan punya waktu, punya skill. Dikembangkan, diasah. Jadi Anda bersedia diasah, Anda mengajukan diri. Jadi akan diprioritaskan, dia akan kemana. Dan kerja jujur, rajin, disiplin. Dan yang kedua adalah Anda perlu mentor. Dalam hidup ini perlu mentor. Saya juga banyak mentor saya. Waktu saya muda, kerja 20-an, teman saya ada yang 50, usia 50, lebih tua. Dia perjalanan hidup, dia pengusaha. Saya dulu di bank, pengusaha sukses. Saya tanya dia, kenapa Bapak bisa sukses? Itu yang tidak dipelajari dia. Tolonglah ajarin saya dan supaya dia kan cerita. Yang cerita, jadi perlu mentor, role model dan sebagainya. Setelah itu perlu lingkungan yang mendukung. Banyak kan Anda kalau lingkungan negatif dia mendukung, Anda semangat akan dikasih yang negatif, Anda down kan. Jadi itu perlu lingkungan mendukung. Itu bagi profesional, bagi yang tadi yang tidak cukup uang untuk invest. Dengan demikian kalau Anda lakukan setahun dua tahun Anda eksponensial akan bisa invest. Yang kedua adalah bagi pengusaha yang kalau Anda bahwa Anda mengalami permasalahan, Anda harus selalu optimis bahwa Tuhan tidak mencobai orang melebihi kemampuan dia. Segala sesuatu ada solusinya. Jadi orang ciptakan gembok, itu juga ada kuncinya kan. Tinggal bagaimana carikan kunci yang tepat. Kunci yang tepat itu Anda bisa mereview kembali dari mitra-mitra bisnis Anda, mungkin dia tertarik, bisa jadi join, bisa invest, bisa partnership, dan sebagainya.
yang dengan krisis ini menyadarkan kita bahwa ekspansi itu bagus, tapi ekspansi terus mengandalkan leverage, apalagi bisnis kita itu old economy yang pertumbuhannya tidak bisa setiap tahun berkali-kali lipat seperti new economy yang mungkin segmennya masih terbatas, pertumbuhannya besar sekali. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana, kemampuan kita sampai seberapa, jadi apa yang perlu bantuan dan sebagainya. Kalau kita tidak masih tim kita, intern kita masih lemah, perlu bantuan, ya carilah profesional. Misalnya Pak Sianggiat training di bidang start business dan sebagainya. Kalau keuangan, ya cari aja ahlinya. Ahlinya. Jadi banyak juga perusahaan yang masih skala kecil, dia datang ke kita, tanya syaratnya, kita edukasi. Walaupun dia mungkin 5 tahun lagi baru mau go public, gak apa-apa, kita edukasi, Anda masukan-masukan kita kasih, bisnis yang sama, yang lebih besar, apa yang dilakukan, kita kasih research, kasih masukan mereka, dan itu semuanya merupakan corporate social responsibility kita. Kita memberikannya secara gratis. Itu adalah bagian tanggung jawab profesi kita. Kita mau pengusaha ini maju, menciptakan lapangan kerja. Kita secara langsung kan mendukung program pemerintah menciptakan lapangan kerja. Jadi itu tanggung jawab sosial kita lah. Anda bisa datang kita, tanya, kita akan sajikan data yang ada. Kalau tidak mampu, belum ada data, kita kan belum ada. Kita juga bukan seberapa tahu, punya keterbatasan juga. Bagi yang Anda yang bisnisnya masih style, misalnya toko buku. Sekarang kan generasi muda kan bahasanya digital. PDF ya? Nah, PDF. Gak mau baca-baca buku-buku textbook lagi. Masa kita ya, kita masih senang buka buku. Kalau ada toko buku, Anda harus pikirkan bagaimana penjualan secara online, digitalisasi, dan sebagainya. Dan masukkan di segmen-segmen yang di mana. Inovasi lah, ya. Pak ya. Baik, Pak Darmin. Jadi kesimpulannya adalah, ingin sukses, kita ingin keluar daripada kesulitan keuangan ya. Supaya nanti next kita bisa literasi finansial lebih baik. Pertama, upgrade ya. Terbuka untuk upgrade ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun kita belum memiliki pengalaman, tetapi terbuka ya. Tanya atasan kita, tanya teman kita, apalagi yang bisa kita perbaiki diri sendiri supaya ke lebih baik lagi ke depannya. Dan biasanya dalam 1-2 tahun akan berubah drastis dan stream of income juga akan semakin baik. Yang kedua, carilah mentor tadi ya, Pak Darmin, cari orang yang ahli, yang expert di bidangnya, bertanya atau tanya atasan kita, apalagi yang kita bisa lakukan, dan gabunglah di ekosistem atau komunitas yang produktif, yang positif, yang mendukung kita. Jangan yang kita bilang yes, dia bilang, ah ini nggak mungkin, dan sebagainya, akan menjadi demotivasi seperti itu. Carilah yang konstruktif, yang menguatkan kita bersama, untuk dapat kita lebih produktif bersama. Ya. Dan kemudian kalau ingin investasi mulai dari skala kecil 250.000, silakan cari Panin Sekuritas ya. Panin Sekuritas ada programnya yang bisa mendukung sahabat Tribuners dan profesional untuk investasi dan persiapan masa depan dan masa tua yang lebih happy, lebih sehat, dan lebih menikmati hidup ya. Bersusah-susah dahulu, kalau kita bisa, bukan susah sih sebenarnya, kita bisa alokasi secara konsisten, maka hidup kita akan bahagia. Hidup masa depan kita akan bahagia dan akan senang, akan produktif, tergantung apa yang kita lakukan di hari ini. Jadi, Bapak Ibu, sudah sahabat Tribuna sudah mendengar, bukannya mendengar, tapi aplikasikanlah ya. Berbuatlah sesuatu agar nanti kita bisa konsisten mendapatkan hal yang baik. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Terima kasih Pak Darmin yang sudah sharing banyak di studio Tribun Medan. Sehat selalu untuk Pak Darmin beserta keluarga besar Panin Sekuritas Medan. Jaya terus, sukses terus, dan jangan bosan-bosan untuk memberikan sharing kepada sahabat Tribuners, Pak Darmin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Sengat. Bergabunglah dengan kita yang sudah banyak menciptakan miliarder-miliarder dengan starting awal investasi secara disiplin, walaupun per bulannya ratusan ribu aja. Ya. Terima kasih. Salam sukses dan sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, sahabat Tribuners. Terima kasih. Ya.